Percaya tak, cara masak nasi pun mempengaruhi berat badan anda. Biar saya terangkan, dalam nasi ada dua jenis kanji. Ada kanji baik, namanya amylose, dan ada kanji jahat, namanya amylopectin. Kanji baik ini, dia lambat terurai dan diserap ke dalam darah secara perlahan-lahan. Manakala, kanji jahat, amylopectin ini pula cukup mudah terurai dan paling cepat diserap ke dalam darah, menyebabkan gula dalam darah melambung dengan cepat. Nak kurus, kena cuba buang kanji jahat tu seboleh-bolehnya. So, macam mana ni dilakukan ketika masak nasi? Kenalah masak nasi cara tradisional. Ha, ni untuk orang yang reti nak masak nasi tanpa pakai rice cooker lah. Bila nasi mula mendidih tu, sebelum anda kecilkan api, kan kita akan kaut keluar buih-buih yang paling atas tu. Kalau nak tahu, dalam buih yang anda buang tu sebenarnya mengandungi amylopectin ataupun kanji jahat. So, cara masak ini akan sebabkan nasi anda cuma berbaki dengan kanji yang baik, amylose, yang lebih sihat. Tapi kalau anda masak nasi pakai rice cooker, memang confirm kanji jahat yang mendidih tu, walaupun mendidih tapi dia masuk balik ke dalam nasi sebab tak ada dia orang nak buka periuk nasi cooker tu kan untuk kau keluar buihnya kan. So, kalau nak sihat, nak mudah kurus, masak nasi guna kaedah orang-orang tua kita ajar. Dapat sesuatu? Nak saya teruskan? Tolong like dan follow sebab next saya akan kongsikan cara makan nasi yang betul untuk kurus.